sudah rata-rata. Ya, akan meresmikan yang pertama asrama bagi mahasiswa Universitas PGRI Palembang berkapasitas 63 kamar ya. Lalu mencari penempatan ataupun juga mungkin tempat mereka untuk berdiam, jangan mereka kemana-mana. Bahwa PGRI sudah menyediakan fasilitas ini, mereka akan terkonsentrasi ya dalam segi perkuliahan, mungkin keamanan, kenyamanan semua akan terjamin di sini. Kalau mahasiswa ini kita tetap buka terbatas. Ya. Lalu apa saja persiapan yang telah dilakukan oleh universitas dan yayasan? Tentu berkolaborasi. Yang pertama, yayasan telah mengizinkan pada universitas tatap muka terbatas. Hidup guru, hidup. Hidup PGRI, hidup. Solidaritas, yes.